Laporan calon ketua OSIS. Pembacaan surat keputusan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri periode 2022-2023. Pengurus 2, Kepala Sekolah Sri Nurjati SPD MPD, Pembina Utama Muda. Lampiran 1, susunan Majelis Pembina OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri masa jabatan tahun pelajaran 2022-2023. 1, penanggung jawab Kepala Sekolah. 2, Pembina Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaian. 3, Ketua Bakti Sofian STMED. 4, Sekretaris Sutrisno MPD. 5, Bendahara Ais Hidayanti SPD. Anggota selaku Koordinator Bidang. 1, Seni MPD Martianto SPAK MDH. Agustinus Joko Budianto SAG sebagai Koordinator Bidang Pembinaan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, Igusti Bagus Garantika SPD sebagai Koordinator Bidang Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 3, Sulistyorini MPD sebagai Koordinator Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. 4, Darmawan Basri MPDI sebagai Koordinator Bidang Pembinaan Politik dan Kepemimpinan. 5, Bambang Priyambodo SPD, Yohanes R. Tujuan SPD sebagai Koordinator Bidang Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi. Ketua 1, Saskia Sabila kelas 8E. Ketua 2, Pradika Galih Yulianu kelas 8E. Sekretaris 1, Kanita Alvina Zahra kelas 8D. Sekretaris 2, Amanda Devinta Mulyo Damayanti kelas 8E. Bendahara 1, Zahwa Naila Koinu Indonesia kelas 8D. Bendahara 2, Junita Indah Kartika Sari kelas 8F. Bidang OSIS. 1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketua, Aska Muhammad Dabak kelas 8D. Di bidang agama Islam, Almira Kahanaya Rianti Putri kelas 8A. Bidang agama Katolik, Bernardin Ramalia Herbert Pratama kelas 7E. Bidang agama Kristen, Pania Sekar Inasi kelas 7A. 2, Pendidikan dan Bina Negara. Ketua, Pak Sinan Bila kelas 7E. Anggota 1, Desta Ayanika Yapista kelas 7B. 2,
Cikui kita Maidina L. Rahyani kelas 7A Wonogiri 7 November 2022 Kepala Sekolah Tri Nuryati SPD MPD Pembina Utama Muda. Terima kasih. Maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, bersediakah kalian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam kepengurusan OSIS periode 2022-2023? Ya, sedia. Dua, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 1 Wonogiri? Tiga, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik, harkat dan martabat SMP Negeri 1 Wonogiri? Ya, ya. Empat, bersediakah kalian saya lantik menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri periode 2022-2023? Ya, ya. Ucapkan janji. Allah memberikan kekuatan, memberikan petunjuk di setiap langkah kalian, sehingga janji yang kalian ucapkan tidak hanya sekedar janji, tetapi akan menjadi satu kenyataan. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Fakultas Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang kami semua dan hari ini melaksanakan pelantikan ofis yang baru. Kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami bahwa kebenaran itu benar hingga kami dapat mengisinya. Dan berikanlah kepada kami bahwa pelantikan itu adil hingga kami dapat mengisinya. Thank you.